اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Line okay? Suara okay? Test. 1, 2, 3, test. Testing. 1, 2, 3. Testing. 1, 2, 3. Okay. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanallah, subhanallah. Baik. Okay. Sambung, sambung tadi. Okay. Kita sambung balik. Kita habiskan. Habiskan perbincangan kita sikit. Dah nak habis dah pun sebenarnya. Okay. Baik. Kenapa tadi dia ada congested, apa nama tak bahasa apa? Ada interrupt. Cerita buat gangguan-gangguan hati macam tu. Itulah cerita gangguan hati kan. Ni Allah bagilah kan terus. Cerita buat gangguan hati, bila hati terganggu, maka mesej tak sampai. Jadi ada gangguan lain lah. Drop sini tak tahu kenapa dua kali dah. Kita ni saya nak kena komen dengan kena bagi laporan kepada ni sebab sini pakai fiber ni. Kalau sepatutnya tidak berlaku lah. Tapi dah takdirnya begitu, terima je lah. Syaitan kacau. Syaitan kacau daripada jin tak apalah. Jangan syaitan manusia. Kacau depan-depan. Okay. Baik. Baik, sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT, khair. Ya sangkut-sangkut. Ya sangkut-sangkut ni sebahagian daripada tazkirah juga. Nak bagi tahu secara tamsilnya, nak bagi tahu secara live contohnya, begitulah kehidupan. Kalau ada masalah, dia tersangkut-sangkut. Kehidupan, kalau ada zero pending case, kalau ada masalah, macam inilah, dia tersangkut-sangkut, kena reset balik. Kena start balik. Okey. Ini satu contoh yang sangat bagus. Saya nak buat satu kesimpulan lah. Senang jemaah mata Allah SWT. Mai dengar baik-baik. Kenapa saya banyak tekankan dan malah agama sangat menekankan. Kenapa jangan ada kes? Kenapa jangan ada gangguan? Hati ni kenapa kena zero pending case? Why? Sebab dia akan mengganggu segala perjalanan amalan. Kita kena reset balik. Kita kena reset balik. Kita kena restart balik. Macam ni lah life kita ni. Setiap kali gangguan kita kena restart balik. Kalau ingat tak apa. Kalau jenis lupa ingatan. Lupa apa tadi bincang dia lah. Nah macam tu lah. So inilah kehidupan. Kalau kita asyik menyimpan. Bawa segala saka dalam hati tu. Segala penyakit-penyakit. Permasalahan kehidupan hati ni masih dibawa. Keterbawa-bawa dia katakan. Tak nak selesaikan. Maka dia akan mengganggu perjalanan kehidupan. Wallahi, saya nak bagi tahu, dia akan terganggu. Jadi kalau hari ini, kalau kita lihat banyak gangguan-gangguan dalam kehidupan, soalan-soalan kehidupan tak terjawab, lepas tu banyak kekusutan, mesti ada gangguan yang mana perjalanan hati itu tidak selesai. Itu saja. Macam kita hari ni kalau pakai line, dia ada laluan dia. Laluan line tu, fiber tu, laluan tu. Kalau laluan itu tidak clear, maka dia akan tidak sampailah mesej-mesej yang nak kita sampaikan. Jadi macam kita, laluan kita hati. Laluan untuk kehidupan ini adalah hati. Laluan kehidupan itu hati. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT. Jadi kalau kita lihat, ada jangan anggap ni sebagai gangguan dalam life kita. Jangan anggap ini gangguan dalam kita punya interaction dalam life. Sebenarnya Allah nak bagi sampel, contoh secara life. Contoh secara life yang berlaku. Hati ini laluan ataupun torik. Dia adalah jalan. Torik, jalan. Ini jalan ke mana ni? Jalan untuk melakukan amal. Sebab tu amal Nabi kata, inna a'malu bin niat. Niat itu hati lah ni.
Semua amalan tu tergantung dengan niat. Jadi laluan amalan itu mestilah melalui laluan hati. Jadi interruption itu, gangguan itu berlaku. Dalam laluan ni ada gangguan. Gangguan itulah dipanggil, gangguan dipanggil nafsu. Nafsu yang mana pergi kepada kebendaan. Ini datang keraguan. Keraguan. Sebab tu kalau kita lihat dalam nota tu, sedang penonton sedang jemaah mata Allah sementara, cuba lihat. Sejak kebelakangan ini, kalau lihat, saya bagi contoh kat situ. Dia melihat dalam kehidupan untuk berjaya dengan hati ni, yakni dengan hati ni, satu perkara yang mustahil. Hati, nak berjaya dengan hati, ish, hati pun dah tak puas hati nak berjaya macam mana Ustaz? Kita berjaya dengan usaha lah. Nampak tak? Maksudnya dia menampak jalan dunia. Dia ingat berjaya kehidupan ni dengan jalan dunia. Nampak? Laluan kena clear. Sekarang ni, laluan kita terganggu dek nafsu. Laluan hati terganggu kerana nafsu, nafsu kerana dunia. Sebab itu nak hancurkan dunia itu dengan nama Allah. Kita nak alihkan perhatian ni, dunia ni melihat. Sebab tu kita kena nak selesaikan laluan ini, kita kena melihat ataupun membaca dengan nama Allah. Benar Tuan Rizal, nafsu akan mengakhiri kepada kebendaan. Ia akan mengakhiri kita kepada keraguan. Ingat tu. Sebab tu tidak boleh ada. Mesti clear highway ni. Ni kita speed, top speed ni. Tak ada pelan-pelahan ni. Dia laju. Hati ni cahaya. Kelajuan cahaya tau hati. Jangan main-main. Sebab tu hati ni, laluan ni, hati ni, ulama menterjemahkan hati ni, hati, laluan hati ni, cahaya. Cahaya, tarik jalan. Nak dapat cahaya tu mesti dengan nama Allah. Nur. Allahu nurus samawati wal ardh. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu menerangi seluruh alam. Nur, ya nur, cahaya. Dunia, dunia ini gelap. Siapa yang hidup dia tengok duit, tengok suami, tengok isteri, tengok anak-anak, tengok pangkat, ini semua gelap. Gelap. Jadi kalau dunia ni, hidup ni, diorientasikan kejayaan dengan duit, diorientasikan kejayaan dengan suami, diorientasikan kejayaan dengan isteri, maka itu adalah kegelapan. Zuluma, kegelapan. Sebab tu katanya betul, Hajah Hafizah, hati-hati, jagalah hati. Cahaya tu. Jaga cahaya tu. Ni tidak jaga duit. Jaga suami. Jaga suami pula tak nak bagi kahwin lagi pula tu. Ini setakat itu jaga. Ya Allah. Low class betul penjagaan dia. Tak maaf lah cakap. Saya cakap tu terang lah. Setakat jaga tu nak bagi nampak dia je. Nampak dia je. Nampak keakuan. Punya low class punya jagaan. Penjagaan secara kebendaan. Bukan penjagaan dengan amalan. Ini amalan. Ini mesti dengan ketaatan. Inilah dinamakan agama.
Ini jalan dunia. Bertembung dua ni. Ha, saya tulis tu bertembung. Apa? Benar, benar tu akhirul aswad. Ah tu dia. Bab cahaya ni, agama ni dia kena lurus. Lurus terus kepada siapa? Allah. Itulah dinamakan ikhlas. Dia tidak boleh ada interruption dengan dunia ni, tak boleh, tak boleh. Terjemah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kata ada gangguan, 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 maka dia akan perjalanan itu patutnya ihdinas siratal mustaqim. Kita nak menuju kepada Allah. Sebab contoh ya. Saya bagi kesimpulan. Dosa yang menggelapkan apa? Dosa apa yang menggelapkan itu? Dosa yang kita buat tetapi tidak merasa dosa. Apa dia? Syirik. Itu dia. Dosa yang mana kita melakukan tanpa ada rasa berdosa. Contoh, sedang penonton sedang jemaah mata Allah SWT. Cuba lihat. Contoh. Baik. Saya nak terus bagi contoh tentang perbahasan Iqra ni. Iqra. Okey. Iqra. Bismirab. Perhati baik-baik. Bila kata dosa membawang, ya, tapi dosa ni syirik ni. Sebab bila kata baca ni, Iqra bismirab. Allah suruh baca Iqra bismirab bikalladhi khalaq. Baik. Maka kalau kita lihat di sini sedang jemaah mata Allah SWT, Allah suruh bacalah contoh kejadian. Ini maknanya segala kejadian. Allah suruh baca nama Allah pada segala kejadian ataupun baca dengan nama Allah yang menjadikan. Okey. Saya ambil sampel, dua sampel, dua tamsil. Pasal dua tamsil yang kita akan buat dosa tanpa sedar. Tamsil yang pertama, contoh yang pertama, itu adalah harta. Harta ni apa? Harta ni apa? Kejadian. Harta ni apa? Makhluk. Inilah. Baik. Bila kita lihat harta, kita nampak siapa? Bila lihat harta, kita nampak, sepatutnya bacalah dengan nama Allah. Ini yang susah ni. Datang ni yang susah ni. Apa dia? Contoh, nama Allah apa pada harta ini? Kita lihat dengan yang maha menjadikan. Khalid. Dia menjadikan. Bila kata lihat harta dengan nama Allah, ini ingat harta, ingat Allah, maka harta berkuasa atau Allah berkuasa? Soalan dia. Harta berkuasa, Allah berkuasa. Soalan dia. Siapa yang boleh mengubah keadaan hidup? Harta atau Allah? Dua-dualah. Ustaz, kalau tak ada harta, tak berubah hidup saya. Berapa ramai yang mengatakan harta mengubah hidup dia?
Maknanya sekarang ni berlaku congested kat situ lah. Dia berlaku interruption kat sini. Ketika lihat harta ada dua kuasa. Allah pun kuasa juga, harta pun kuasa juga. Ini masalahnya. Dia bagi kuasa tu sama rata. Allah pun berkuasa, harta pun berkuasa. Sedangkan Allah suruh baca dengan nama Allah yang menjadikan harta. Makhluk kan? Harta tu makhluk. Bila kata harta tu makhluk, maka makhluk tiada daya lah. Nafikan lah. Malah kita melihat harta itu, ini terang-terang tuan-tuan. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Kita melihat harta itu kaya. Kita ingat harta je, kita ingat kaya. Betul tidak? Ni saya bagi contoh pertama ni. Ingat kaya, ingat harta. Berapa ramai ingat kaya, ingat harta? Benar. Maka di sinilah dosanya, hati gelap. Hati akan gelap. Solat 1000 rakaat pun tak jadi apa. Berapa ramai sebut, kaya je harta, kaya je harta. Saya naik bernanah tinggal saya ni. Geram pun ada kadang-kadang. Macam kaya ni milik harta saja. Asal kaya je harta, kaya je harta. Ini dosa apa ni? Sebab tu kaya pada Allah, baca nama, dalil ni adalah baca dengan nama Allah. Iqra' bismirak. Kaya Allah. Benar Tuan Muhammad Khairi Nasaruddin. Dulu lu ingat. Oh Allah, bila ada harta lupa. Amin, amin. Tuan Sari Pari, terima kasih. Jauh ni, merentas. Merentas lautan ni. Daripada Singapura. Ha, tu bagus juga kita gunakan manfaat dunia ni kan. Ada manfaatnya. Benar Ustaz. Ustaz Muriz. Ustaz Muhammad. Ini pun gagal lah. Malah ada orang kata kita tak boleh kaya. Kita tak boleh kaya. Kaya ni orang orang Cina. Dia kata orang niaga je boleh kaya Ustaz. Saya ni tak kaya-kaya lah. Mati duduk balik tak kaya-kaya. Saya tanya balik, kaya tu apa? Yalah harta lah Ustaz. Allahu Akbar. Tu contoh satu tu. Jadi ketika takbir, Allahu Akbar. Nak besarkan siapa? Besarkan Allah atau besarkan harta? Kalau dia besarkan Allah, sudah pasti dia tidak akan takut dengan harta. Tapi berapa ramai sekarang takut dengan harta? Harta tu tidak membunuh. Lainnya kalau takut dengan benda yang adat, tak apalah. Takut adat seperti pisau. Oh adat, itu tak apalah. Takut dengan kehancuran jatuh bangunan, itu adat. Lumrah, lumrah. Ini harta, harta. Takut dengan harta. Takutlah. 1 juta, takutnya. Takutnya 100 juta, takutnya. Nampak? Bila takut harta, maka dia akan sembahlah harta. Bila harta panggil, marilah cari duit. Berebut lagi. Bila kata, marilah menuju kejayaan. Tak ada seorang pun nak bekerja. Contoh, hayya 'alan solah, hayya 'alal falah. Kita tak nampak pun boleh bagi harta tu Allah. Kita tak nampak pun yang boleh bagi harta tu Allah. Kita nampak harta, kaya, makhluk. Lupa Allah. Bukan kaya juga Tuan Yusof. Kaya dah. Tuan Haji Yusof. Kaya dah.
Memang tak bawa harta, tapi kalaupun kita bersifat begitu, pastikan kaya letakkan pada tempatnya. Okey. Di sini dalillah, kaya itu sifat. Ni sifat. Sifat yang ada pemilik pada nama. Ada asal dia. Sifat ni ada asalnya nama. Itulah tadi asma'. Ha, sebab itu bila kata sifat, dia naik kepada nama. Pemilik dia pergi kepada Allah. Ha, nampak tidak? Tu saya cakap berapa lapis nak buka ni. Ni satu. Dua. Tiga. Yang mana sifat ini Allah terjemahkan pada dunia. Nampak laluan dia? Sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Baik, saya ulang lagi sekali. Nampak sebut macam senang, tapi bila buka, tunggang langgang. Sebut macam senang, tapi tahu tak berapa lapis kita bincang malam ni? Pertama, lapis pertama. Ni lapis kedua. Ini lapis yang ketiga. Ni lapis yang keempat. Empat lapisan, dia buka. Siapa kata senang? Malah berapa ramai orang habis kat sini je. Lapis pertama je gagal lah. Berhenti dekat dunia je. Nampak? Jadi bila kata Allah. Ha, ni saya nak tutup ni. Sekarang takut terhenti lagi kak. Okay? Kita berhenti dekat perbahasan ni. Nanti kita sambung lain. InsyaAllah besok ada lagi. InsyaAllah. Okay? Khusyuk ni kerja hati, Ustazah Janita Harun. Pikiran tu bukan hati. Pikiran bukan hati. Khusyuk tu hati. Jadi hati tu selesaikan keraguan. Pikiran itu Allah akan bantu selesaikan. Kita tak boleh jaga pikiran. Pikiran tu tak ada, dia tak ada panggil apa, stopper. Jadi kalau misal kata hati itu je selesai, maka pikiran pun akan selesai lah insyaAllah. Eh? Baik. Baik. Bila kata ingat, bila kata ingat harta rezeki Allah, dia masih terpisah-pisah tu. Harta rezeki Allah. Yang ini satu aliran, satu jalan dia daripada Allah. Cuba kati tengok. Daripada Allah. Itu dia panggil lafzu jalalah, ismul azim, nama Allah. Huwallah, huwallah, Allah, huwallah ar-Rahman ar-Rahim. Allah memiliki nama-nama. Ha, Allah memiliki nama-nama 99. Nampak? Yang mana nama-nama ini juga menterjemahkan sifat. Ini sifat. Apa dia sifat kaya? Bila sebut kaya saja itu sifat. Kalau sebut maha kaya itu nama. Nampak? Boleh beza eh? Bila sebut saja ghani itu sifat. Bila sebut al-ghani alif lam dia akan jadi nama. Sebab tu nak beza isim tu ada alif lam depan dia. Nampak? Jadi sekarang ni kalau kita lihat, saya tulis bagi nampak jelas begini. Pada Allah ini nama. Kemudian isim ataupun asma. Ini yang pertama. Yang kedua pergi pada asma atau nama. Ini yang kedua. Lapisan kedua ni. Nampak? Kemudian turun kepada sifat. Saya ambil contoh apa tadi? Saya ambil contoh ghani. Al-ghani. Ah, tu dia. Al-ghani. Maha kaya.
Dia sebut maha kaya al-ghani. Maka bila turun ke bawah, sifat saja akan jadi ghani saja. Ghani, yakni kaya. Turun bawah lagi, sifat dia akan jadi, ada dia kata af'al tadi, af'al, dia akan jadi perbuatan. Perbuatan ini Allah terjemahkan pada dunia. Allah terjemahkan pada dunia. Itu jadi yang perbuatan-perbuatan kaya tu, yang mana Allah terjemahkan harta. Anda kena faham tu asal-usul dia. Sebab tu orang kaitkan harta ni kaya sebagai ujian. Sebagai ujian. Atau Nabi kata sebagai fitnah. Sebab bila dia tak ada iman yang benar, tak ada kefahaman yang benar, maka harta ini akan menghalang dia daripada mengenal Allah. Harta ni, harta atau itulah dunia akan terhijab. Dia akan terhijab kat sini. Nampak? Jadi bila kata terhijab, jadi dunia ni ataupun harta ni nampak siapa? Nampak aku lah. Tak nampak Allah dah. Sebab harta ni dapat dengan usaha. Dia makin lagi jauh ni. Tak usaha tak dapat ustaz. Tak usaha tak dapat. Nampak tidak? Jadi ini ke bawah ni semua ujian. Ke bawah ni, ke bawah dia akan jadi ujian. Sama ada manusia dapat melihat atau tidak. Allah uji. Jadi berapa lapis buka ni? Satu, dua, tiga, empat, usaha tambah satu lagi, lima. Lima lapis. Lima lapisan sedang imam mata Allah SWT. Jadi semua ni kena lurus. Daripada usaha-usaha ni datangnya kerana adanya. Adanya. Keizinan pada Allah. Kudrat mungkin. Nampak? Amin, amin. Terima kasih Tuan Haji Yusof. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik. Jadi, ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Bermula dari Allah. Mesti dari Allah. Seperti namanya. Kalau harta hilang, kenapa kita sebut innalillah? Sebab datang semua dari Allah. Ini perjalanannya. Allah uji harta hilang. Uji hilang harta, innalillah. Memang semua datang dari Allah. Itu kaedah dia. Harta itu menterjemahkan kaya. Kaya menterjemahkan sifat. Sifat menterjemahkan nama. Nama menterjemahkan Ismul Azim. Allah Azza wa Jalla. Nampak? Ini saya bagi contoh satu ni. Besok contoh dua saya bagi besok. Kena faham dulu. Itu perjalanan dia. Torik dia. Dan ini hanya boleh terjemahkan dengan sifat yang bermula dengan sidik. Dengan kebenaran. Ini kena lurus ni. Ini tak boleh singgah-singgah. Contoh, contoh, contoh. Contoh lagi, contoh lagi. Kita sebut Allah. Tapi bila mari kepada nama. Nama ni patutnya nama. Bila sebut asma, nama dia mesti balik pada Allah. Dia pergi pada diri. Ini mengejar nama ni. Nampak? Bila nama berdiri, jadi ada sifat tidak? Ada sifat apa? Sifat kaya ni jadi kepada dirilah. Itu nama keakuan. Kaya pada diri. Yang mana diri ni nama dia katalah Farid. Sedangkan patut baca dengan nama Allah ni, baca dengan nama dia. Farid. Pada Farid ni nanti Allah bagi sifat. Sifat apa? Kaya lah. Sebab tu tak ada lagi orang sebut kaya pada benda. Orang sebut kaya pada manusia. Orang tak sebut pakai contohlah pakai kereta Lamborghini. Ataupun kereta Lamborghini tinggi. Kereta Lamborghini. Kereta Lamborghini.
Pakai kereta Lamborghini, turun kereta Lamborghini, orang panggil orang apa? Orang panggil orang kaya. Kenapa tak panggil kereta kaya? Kenapa tak panggil kereta kaya? Kenapa panggil orang kaya? Sebab sifat tak duduk pada benda. Sifat duduk pada manusia. Ni, nama Farid ni. Farid kaya dah dia. Ha, sebab, oh Farid kaya dah sekarang. Apa yang kaya dia? Tengok rumah dia besar. Oh Farid kaya dah sekarang. Oh kaya dah dia. Tukar-tukar kereta dah dia. Oh, pakai kereta apa sekarang? Pakai motorboat. Wih, besar motorboat. Nampak? Orang tak ada sebut kata, eh, kayanya kereta. Gila orang sebut kata kereta kaya. Tak ada. Orang kata orang kaya. Malah manusia gila nak pakai kereta mewah-mewah tu. Gila nak pakai, nak buat rumah besar-besar supaya dipanggil orang kaya. Tak ada orang panggil orang miskin tak? Ada orang panggil orang miskin? Eh, miskin yang dia pakai kereta Lamborghini ya? Ni orang miskin ni. Nampak? Nah, ini yang salah ni. Bila kaya, jauh lagi dia pergi. Dia pergi pada apa? Perbuatan. Perbuatan yang mana dikaitkan usaha. Kalau tak usaha, macam mana nak kaya? Kalau tak usaha, Ustaz, macam mana nak kaya? Nampak tak? Gila tak gila punya dia punya tafsiran. Allah Akbar. Ini sebut macam biasa. Berapa banyak dalam borak kita, kita sebut macam ni. Kalau tak usaha, tak kaya, tak? Macam mana saya nak kaya kalau saya tak usaha? Nampak? Lapis tu, dia ambil semua tu. Nama dia ambil. Sifat dia ambil. Usaha dia ambil. Mana Allah? Allah sebut je lah. Ni makam sebut je ni. Terputus dah. Dia terputus kat sini dah. Allahu Akbar. Bukan tak nampak Allah bagi kaya. Tak nampak Allah tu kaya. Nampak? Habis. Nama Farid. Nama Farid. Sifat ilmu. Perbuatan. Oh, mestilah kena berguru dengan guru yang hebat. Perbuatan. Ha, kalau tak kerana guru ni, maka saya tak ada ilmu. Seilmu inilah menyebabkan saya. Mana Allahnya? Terputus. Ha, benar? Benar tu Tuan Khairul Aswad. Pembelajaran nak betulkan, baru nak betulkan silibus ni. Belum nak betulkan praktikal lagi. Benar Tuan Muhammad Rizal. Itu yang katakan tadi. Nak fahamkan pembelajaran pun satu bab. Belum lagi dalam peperiksaan nanti. Ujian yang betul. Berhati-hati jika nak kaya. Takut keakuan. Bukan berhati-hati jika nak kaya. Berhati-hati jika nak harta. Tuan Cik, Cik Maya. Cik Maya. Sebut nak kaya tu apa dia sebenarnya kita faham. Ha, sebenarnya nak harta. Jadi kalau nak kaya tu, fahaman dia harta. Harta ni usaha perbuatan dia nampak harta lah. Ha, ni dia nampak guru. Macam ilmu ni nampak guru. Ha, tu jadi kadang-kadang taksub tu. Taksub guru ni. Tu jadi pentaksub tu. Nampak? Ya, Nur Aini Jahuri. Tak betul. Ya, betul tu. Usaha tangga kejayaan. Itu, kita bimbang akan jadi qadariyah. Hati-hati. Usaha tangga kejayaan. Belum tentu usaha berjaya. Nampak? Kaya boleh ke syurga kalau kena cara. Masalahnya ini kaya harta. Tuan Raja Zulkarnain, kaya harta. Kalau dermawan. Ha, nampak tak? Nampak susah tak nak dijawab pasal kaya tak? Masih lagi nampak harta ni. Masalah ni malam ni kaya dah. Ni yang tengah menuntun ilmu. Semua kaya dah. Tak perlu tunggu jadi macam Ustaz Bek Liu. Tak semua orang berpeluang ada sebanyak harta itu. Nampak tak?
Kita nak betulkan perjalanan, bukan nak betulkan statement. Statement tak apa, yang penting kalau dapat harta mesti pandai dermawan. Itu statement. Ha, itu kena faham, itu statement. Ha, nampak? Jadi kita nak, ini namanya membongkar kebenaran ni. Ha, nampak? Ha. Dah tua tak fikir harta. Malah kita tak nak tak fikir sebab dah tua. Kita tak fikir harta tu sebab Allah suruh, bukan sebab tua. Dah tua-tua dah ustaz, tak payah nak fikir harta. Ha, mana time muda-muda fikir harta lah. Ha, takkan muda-muda fikir harta? Dah tua-tua tak payah fikir. Kalau macam tu orang muda boleh fikir harta lah. Ha, yang muda-muda boleh fikir harta ya, sebab anda belum tua lagi. Ha. Jadi senang jemaah mata Allah SWT. Usaha tangga kejayaan dengan izin Allah, boleh ke macam tu ustaz? Ha, boleh lah. Sebenarnya kau bukan gitu je. Usaha tu, dalam tanya ni saya dah buka bab usaha ni. Usaha ni sebagai tanda je. Kita ni manusia, itu je. Berjaya tak berjaya tak ada kena mengena dengan usaha. Eh? Ya benar ustaz. Ha, dah tak apalah. Besok kita kat bahas lah pula. Usaha ni sebagai tanda kita manusia je. Sebab apa? Binatang tak ada usaha. Binatang tak berusaha. Yang membezakan kita dengan binatang, usaha. Tapi yang berjaya bukan usaha. Berjaya itu pemberian. Ah, so kena faham tu. Kena faham. Apa? Ah, kalau tua tak simpul harta, Tuan Raja Sarizal, oh tak tahulah cakap apa lagi. Tak tahulah nak cakap apa lagi. Berjaya anugerah Allah. Benar, tepat. Haza min fadli rabbi. Anugerah. Anugerah Allah. Tapi kita nak sebut anugerah Allah tu satu benda yang berat sebenarnya. Sebab kita nampak kita usaha. Usaha tu tanda kita manusia saja. Sebagai menandakan kita manusia, maka usahalah. Berjaya, wallahu a'lam. Kalau kita usaha 27 jam pun, belum tentu berjaya. Habis tu takkan tak usaha ustaz? Kalau tak usaha, kita bukan manusia lah. Nah, itu cara fikir dia. Oh, kalau macam tu tak payah usaha. Ah, maknanya kamu bukan manusia lah. Sebab membezakan manusia dengan binatang, itu usaha. Kalau dia manusia, dia berusaha. Kalau binatang, tak berusaha. Sebab tu kita tak panggil yang berusaha encik kucing, tak ada. Yang berusaha sekian-sekian-sekian. Kan yang berusaha tu kita letak pada manusia. Sebab manusia itu berusaha. Kenapa dia berusaha? Sebab dia tu ada akal. Itu saja. Ada fikiran. Dan akal usaha ni patutnya gunakan untuk apa? Untuk amal. Usaha ni untuk amal. Ha, nampak? Nabi Sulaiman salah, benar. Ha. Jadi janganlah kita confident sangat dengan usaha. Ataupun kita tawakal dengan usaha. Itu salah tu. Kita tawakal dengan Allah. Usaha kita syirik nanti. Contoh-contoh. Alhamdulillah COVID-19 kes hari ini 2 orang je. Sekarang ni nak nampak siapa? Nak nampak usaha ke nak nampak Allah? Ha, nak cakap tuan-tuan yang menonton yang ramai ni. Ha. Nak nampak usaha atau nampak Allah? Ha, jawab. Kalau nampak usaha, kenapa kita usaha dari awal tak jadi 2 pun? Kalau betul kerana usaha, kenapa usaha yang sama? Malah dulu lebih ketat penjagaan. Dari awal PKP langsung tak boleh keluar. 10 kilometer saja radius. Sepatutnya 2 dah. Kenapa sekarang bila dilonggarkan jadi 2 pula? Why? Siapa boleh buat satu hipotesis ataupun satu kesimpulan? Nampak? Kenapa tidak dari awal tinggal 2? Sebab dari awal lah kita lebih ketat
Dari awal lah kita tak keluar, tak pergi mana-mana pun. Kenapa sekarang dua dah sembuh lagi tinggi? Why? Sebab tu nampak kesembuhan dari Allah. Sebab tu hati-hati. Jangan seronok dengan kita menyatakan kemaksiatan. Tapi seronoklah dengan menyatakan kesyukuran. Nampak Allah? Nampak? Benar Tuan Ui. Jangan berbekas. Usaha tiada bekas. Usaha itu sekadar menyatakan kita usaha kita manusia. Sebagai manusia yang diberikan tugas sebagai bidang masing-masing lah. Maka jalankan tugas. Itu saja. Jalankan tugas. Kalau tugas doktor, jalankan tugas doktor. Kalau tugas polis, jalankan tugas polis. Kalau tugas ustaz, apa ni, mengajar, mengajar. Kalau tugas bekerja, bekerja. Jalankan tugas masing-masing. Itu saja. Tapi yang memberi kesan kepada hasil, itu Allah. Nampak? Biiznillah. Ini kena pegang betul-betul ni. Kena kejap pegang ni. Inilah namanya dengan nama Allah. Inilah namanya dengan nama Allah. Jadi senang beruntung, senang jemaah mata Allah SWT. Berjaya itu bonus. Yalah, betul lah tu. Boleh, boleh. Usaha itu Allah buat pahala. Betul lah. Usaha untuk amal. Sebab tu Allah ajar iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Tu ketika pembukaan kota Mekah, Fathul Mekah. Beza tak usaha dengan ikhtiar? Sama. Lafaz saja berbeza. Ikhtiar dan usaha perkara yang sama. Dia memerlukan kederat. Kederat. Jasad. Ikhtiar dan usaha itu tertaluk pada jasad. Perbuatan. Af'al. Benar. Jadi senang penonton, senang jemaah mata Allah SWT. Nampak? Berapa lapis kita buka malam ni? 5 lapis. Sebab di bawah itu tadi kita tengok 5. Buat kesimpulan. Buka pada usaha ni bawah lagi. Harta saja usaha. Buka lagi sifat. Buka lagi nama. Buka lagi akhirnya zahir. Nampak Allah. Sebab tu saya kata bermula tadi. Kalau Allah tak izinkan, tak izinlah. Saya menyampaikan je. Besok kita ulang lagi insyaAllah. Besok kita ulang lagi insyaAllah. Sebab tu, siapa-siapa yang terhijab hatinya dan melihat Allah kerana jelas itu datang dari Allah, maka itulah satu musibah dan kegagalan yang cukup besar. Hati-hati. Sebab sebenarnya ada jalan yang untuk kita belajar untuk sehingga kita benar-benar melihat kekuasaan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Nampak? Berlapis-lapis, Tuan Uwais. Tapi malam ni kita ada dia tulis 1, 2, 3, 4, 5. 5 lapisan. Baik. Jadi setiap lapisan ni ada perbahasan dia sebenarnya. Kalau ini perbahasan daripada syarah inilah. Banyak lagi kalau perbincangan lain ada kaedah perbahasan yang mana setiap pendekatan tu ada perbahasan-perbahasan tersendiri. Jadi sedang beruntung, sedang jemaah mata Allah SWT. Maka cukup setakat itu perbincangan kita pada malam yang penuh barakah ni. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua insyaAllah. Maka mari kita sama-sama berazam untuk lagi sekali benar-benar kita menjadi ejen menyebarkan kebenaran. Ejen untuk melakukan kebaikan dengan membesarkan nama Allah. Warabbaka fakabir. Kita nak meletakkan kembali bahawa segala itu dengan bermula dengan nama Allah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-Nya yang benar-benar mampu meletakkan kembali segalanya telah disyariatkan oleh Allah SWT sebagai tempat yang tertinggi di sisi Allah SWT. InsyaAllah. Khair. Benar. Tengoklah ulang kali, berulang kalilah tengok. Mudah-mudahan
Allah berikan lebih kefahaman. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin, kata Allah. Baik, terima kasih banyak saya ucapkan kepada semua. Terima kasih dan minta maaf atas gangguan tadi. Bi qudratillah, dengan kudrat Allah semuanya berlaku. Mudah-mudahan Allah sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ini. Mohon kepada Allah Ta'ala bantu kita untuk terus istiqamah di jalan ketaatan ini. Sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Jadi insyaAllah kita ketemu lagi pada siri seterusnya, yakni pada malam esok. InsyaAllah teruskan bersama dengan pengajian online kuliah Hakikat Kehidupan ini. Mudah-mudahan Allah berkati kita dan sebarkan kebenaran yang ada ini dengan melakukan kebaikan dengan nama Allah. Jadi cukup setakat itu saja. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua insyaAllah. Jadi cukup setakat itu. Aku qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Ahzab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu 'ala bis sabr. Takdir. Allahu akbar.